Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan. Kembali lagi kan dengan saya. Di sini saya akan membagikan video tentang apa, kan. Ini kan tentang Was Mirage, ya, kan. Dep, jangan auto lah. Bantuin lah. Masa ini kan lo kecil bener. Mirage yang aku mendapatkan item-item bagus, kan. Oke, simak baik-baik, kan, ya. Oke, kita mulai. Ya, kan. Oke, siap. Enggak auto, kan. Oke. Kayak rumah at hell, ya, kayak multi pension tuh. Ah, ini mah kuat enggak nih. Apa aja, kan. Wow. Oh, damage-nya ada. Damage-nya mantap, kan. Harganya, kuat, kan, hasilnya. Terus laku, kan. Full attack, kan. Full attack, kan. Terus, kan. Full attack, kan. Atakan heal saya terus, kan. Fokus cek lagi, kan. Ayo, menang juga, kan. Thank you.
bungkus ini dan keburuk sama kali ini. Yang liur itu udah kupakai itu. Oh, tarik belakang, tarik ke lingkaran lah. Nggak bisa skill kami. Nggak bisa MP. Bang Loredor. Tarik sini. Lingkaran sini. Lingkaran mana? Sini. Depan rumah. Oh, depan rumah. Terus gimana ini? Nah, mantep, dia ada kan lingkaran ini merah. Oh, aku baru pertama kali. Baru pertama kali kan, jadi. Oh, terusan. Oh, di sini beda apa kan? Biar MP nggak kecedot. Oh, gitu ya. Iya. Ini biasanya dapat item apa kan? Ini kalau mirip ini biasanya dapat buku suci level 2. Apa? Buku suci level 2. Oh, itu bisa dijual ya? Dapat iya, bisa dijual. Dapat igot apa silver? Enggak dapat enggak silver. Dapat batu berkat di sini. Dapat kotak deh nanti, Bang. Berarti isinya itu berarti ya, buka aja nanti. Koin perak ya berarti ya? Koin naga yang putih tuh, apa koin yang silver? Enggak, kotaknya ini nanti itu. Tapi dia tuh saya tuh di Mirage tuh dapat apa item terus bisa dijual jadi koin silver tuh. Silver gold koin. Iya, yang silver gold tuh, yang buat beli soul stone. Ini udah kelar kan? Ya, mungkin itu saja kan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.